Okey, Kak Bil berniaga ni pun bukan untuk kaya. Untuk sisi keluarga mencukupi untuk anak-anak Kak Bil juga tiga orang, tiga beradik tu. Rasa dah lah hari ni nak letak awal rasa sempat rasa. Rezeki. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang guys di channel ini ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Buat teman-teman semua yang belum join silakan join dulu guys ya. Silakan dipakai fitur-fitur daripada YouTube. Ada juga super thanks, ada juga bergabung menjadi member ya guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video spesial requestan daripada kawan-kawan sekalian ada di Instagram maupun di WhatsApp. Oke, tengok je dah sedar rasa macam nak cuba setiap satu. Ya ke? Apa ni guys? Jom kita tengok videonya. Let's go. Oh, Masya Allah. Okay, hai, assalamualaikum. So, petang ni saya ada dekat Melaka. Saya ada terjumpa satu peniaga ni berhadapan dengan Shell Bacang Utama, berhadapan dengan SJM Dobi, dan dekat sini Giant Bacang tapi dah tutup lah. So kita ada jumpa satu peniaga ni, Akak. Jagung. Assalamualaikum Kak. Akak jual apa ni? Jual okey, Akak kat sini gerai jagung tiga beradik. Dia bukan sekadar jagung cheese tarik saja yang kata famous tu, tapi jagung-jagung lain pun ada. Boleh tengok yang ni kat depan. Okey. Jagung batang, jagung biasa, jagung susu, jagung cheese, jagung coklat. Oh, banyak kali lah. Ada jagung Milo juga, jagung Horlicks. Oh, macam mana tu? Jagung batang di sini harganya sekitar 3.50 sen. RM3.50 kan? Berarti itu berapa guys ya? Sekitar 12,000 eh. Cawar jagung batang, air jagung. Dan lain-lain. Yang famous jagung cheese tarik Fatimah. Semua berasaskan jagung lah ni. Yes. Maksudnya tiga beradik ni anak Kak. Dan hari ni dia orang tak datang. Tak boleh. Kalau dia datang kan tak jadi bisnes lah Kak Andi. Betul lah. Paling laris kat sini apa je Kak? Sekarang ni tengah viral lah. Nak kata nama je viral kan. So jagung ni jagung cheese tarik Fatimah RM10 saja satu bowl. Jagung cheese parut, cheese cheddar RM7. Satu lagi jagung mayonis. Kalau orang Melaka ni dia suka jagung mayonis macam masam-masam sikit. Okey, kalau macam tu Akak buat ketiga-tiga tu kat saya. Boleh, tak ada masalah. Dah berapa lama ni Akak meninggal? Baru lagi. Baru 6 bulan ni jagung cheese tarik Fatimah. RM10. Okay. Fatimah tu anak kedua Akak. Akak release jagung ni time birthday anak Akak. Nama Fatimah yang belah kiri tu. Okay. Sempena nama dia. So kita letak lah. Dia pun suka makan jagung cheese kan. Okay, this one mozzarella. Banyak guys. Macam mana meniaga 6 bulan? Okey tak? So far alhamdulillah. Yang penting kena marketing lah. Kalau peminat cheese, okey, dia memang suka. Kalau yang baru nak cuba cheese, boleh cuba. Takut muak kan? Okay. Tapi boleh cuba. Yang baru nak cuba ni, insyaAllah dia akan repeat lagi. Baik. Kalau jagung cheese tarik Fatimah ni, kena makan panas-panas. So, syadu sikit lah. 6 bulan. Sebelum ni Akak biasa bekerja ataupun? Kita suri rumah je dia. Macam mana tercetus idea nak niaga? Sebab kita ni minat berbisnes kan. So kita pendam. Kita bagi tahu husband, boleh tak kita nak buat dekat negeri kita sendiri. So alhamdulillah lah. Allah dah tunaikan lah. Permudahkan. Yes. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Cheese-nya itu banyak banget. Ini satu. Ya, okay, memang ni satu portion. Kita bukannya kata okey depan gambler okey kita nak banyak. No. Okey. Kualiti dan kuantiti kita nombor satu. Okey, ni pula kita nak buat jagung cheese parut cheese cheddar RM7. Jagung susu kan? Standard jagung susu. Standard susu kan? Ya, biar manis Jadi kita cuba rasa okay, InsyaAllah. Moga-mogalah sedap. Allah bagi sedap. Kan kita betul. Buat je. Okey, ni cheese cheddar. Cheese cheddar ni kita ada rasa tau. Kalau mozzarella tu dia tak ada rasa. Kalau kita dah mix kan insyaAllah dia ada rasa lah. Macam jagung cheese tarik Fatimah. Di mana Akak belajar buat? R&D kat rumah. Dan ada satu kita ada tanya anak saudara kita. Anak saudara kita ada jual jagung juga. Tapi yang buatnya kita dekat rumah, R&D kat rumah. Gini. Berkilo-kilo habis. So alhamdulillah terjadinya ni jagung cheese tarik Fatimah. Berkilo-kilo habis.
Yelah, semua anak Randy bukan senang kan? Nak bagi orang rasa sedap. Kita pun nak makan sama. Maaf lah tanya Kak. Kalau sehari berapa tak? Sehari dalam tiga lebih. Macam tu. Kalau cheese mozzarella ni, kita pakai cheese premium. So, agak mahal sikit lah. Kita bukan nak suruh orang datang sekali. Kita nak suruh orang datang hari-hari kalau boleh. So, sebab tu kita kena jaga kualiti dengan kuantiti. Dengan customer pun kita layan dah elok kan, insyaAllah. Asalkan customer puas hati lah. Kalau dah sejuk, dah kata cheese kan? Cheese panas-panas kan? Macam pizza. Kita kena makan pada panas. Nanti dia boleh tarik. Kalau dah sejuk, dia macam biasa. Dia tak keras, dia berketul-ketul je. Boleh minta komen sikit dia punya rasa? Setakat ni dah banyak kali lah saya beli. Sedap lah. Memang tempat lain tu saya dah pernah rasa, tapi tak sedap macam yang di sini. Rekomen lah. Rekomen dekat sini. Nadik, nasi dia doakan hamba Allah tu dan doakan kedai akak. Nasih. Okey. Jagung mayonis ni, akak memang suka jagung. Akak ilhamkanlah jagung mayonis. Sebab kalau dekat pas malam, jagung mayonis ni kan, dia letak sikit je. Kita rasa macam tahu hati. Sebab kita suka kan. Kalau jagung mayonis kan, dia letak atas tu je, nanti gaul. So, garam dia kena lebih lah. So, dia kan masam. Dia balance dengan garam. Mayonis atas dia, kita letak topping. Macam topping mayonis. Dia nanti bila nak makan, nanti kita gaul lah. Okay, ni adalah mayonis. Ni RM7 sahaja. Ni RM7 sahaja, okey? Banyak lho. Saya makan jagung tertarik Fatimah. Boleh agak ni jagung ni. Ini ni paling lalu kan. Okey. Kita rasa tu. Gila ini lah. Kita tertarik dia. Dia punya bau memang sedap sangat. So, kita cuba tengok. Rasa dia rasa apa? Sedap. Dia punya jagung, lemak cukup, asin cukup, manis cukup. Insya Allah memang sedap. Jagung kis, separuh kis testa. Ini juga jagung enak ini, yes asli. Asli ini enak banget, pasti guys. Kita jagung masalahnya. Jagung mayonis. Wah. Jagung mayonis tau. Ada baru RM3. Kita jauh ke mayonis. Mayonis campur dengan jagung yang berlemak ni. Memang baju. Selalu akak beli sini. Ha ni. Ayah ni pun pernah beli. Ha. Okey, boleh komen sikit kak rasa. Padu tak? Padu. Recommend. Recommend lagi better lah daripada tempat lain. Ya ke? Kasih. Tak payah. Lupa. Sedekah. Ya adik, ya datang lagi tau. Adik ni ada orang belanja. Ha, so doakan je orang tu dengan kedai akak insya-Allah. Terima kasih. Sama. Selalu diorang dash through je. Okay, kita hujan tu tengok ramai tau. Aku sangka hujan panas. Rupanya hujan di tengah hari. Minta maaf ya, Om. Baik, hujan tu. Hati-hati. Selalu datang beli. Selalu datang beli. Selalu lah. Jarang lah. Rasa okey? Rasa okey? Sedap? Ini lah dugaan peniaga-peniaga. Tengok air hujan tau. Dah lah bocor. Bocor dah. Canik lah bang. Doakanlah satu hari ada kedai sendiri. Kan? Kita nak ada kedai. Kita nak buat R&D ni lah untuk orang luar dari Melaka pun boleh makan. Maksudnya macam dia boleh tahan lama macam orang kata frozen. So kena pergi kat kilang-kilang tu lah untuk nak ni buat. Memang cita-cita tu lah. Jadi ni pun ada orang belanja, abang ni belanja. So minta maaf. Nanti kalau jumpa video jangan lupa komen. Okey? Komen, support, like. Okey geng, hujan. Hujan Israel. Okay. Dah basah adik tu. Okey, kejap. Sebenarnya dalam video ni
dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga asbab pemberian kita ini membawa kita ke syurga. InsyaAllah. Kepada customer-customer jago, gerai jago tiga beradik yang dah pernah datang, dah pernah cuba, terima kasih datang kat korang kan. Dan pada orang yang tak pernah datang ataupun luar dari Negeri Melaka, korang datanglah support gerai jagung tiga beradik Melaka. Okey, Kak Bel berniaga ni pun bukan untuk kaya. Untuk sisi keluarga mencukupi untuk anak-anak Kak Bel juga, tiga orang, tiga beradik tu. InsyaAllah. Okey Kak, tadi lepas berapa semua tadi ya? 80 something lah. 80 something lah. Hajat saya hari ini ni, saya nak beli semua. Tapi disebabkan akak tak ada payung, tak ada lampu. Kebetulan hari ini hujan pula. Saya nak beli semua untuk esok punya. Ya betul kak. Tapi kaya akak risau. Bagi je percuma untuk esok. Kalau akak niaga esok. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Saya beli 400. Subhanallah. Boleh? Boleh. Cukupkan 400 tu. Orang nak apa akak bagi je. Okey, 400 tambah tadi berapa? So dalam 48 lebih lah. RM480. Macamnya saya genapkan 500 lah. Boleh? Boleh eh? Terima kasih eh. Boleh, baik. Nah, untuk agak. Terima kasih eh. Aku kira dulu. Cukup tak tadi masukkan poket saya ni kadang-kadang tak cukup? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Cukup? Banyak. Satu lebih pula dia. Ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata 500, 400 lebih. 200 lagi hadiah ke agak. Masih ya. Dah lah. Hari ni nak letak awal. Rasa sempat rasa. Rezeki ya. Betul. Rezeki. Rezeki untuk akak hari ni. Hadiah ni daripada penonton-penonton saya juga. FS Channel dan juga Yayasan Makfirah. FS Channel. Okey, ingat. Terima kasih tau. Okey, didoakan semoga perniagaan akak terus maju jaya. Akak Bel kan? Akak terus maju jaya. Biasalah kak, dugaan-dugaan hujan apa semua ni kadang-kadang menguatkan kita lagi. Betul. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Dugaan yang besar daripada peniaga-peniaga dalam masa hujan macam tu guys ya. Tapi ada je istilahnya rezeki yang Allah hantar kepada mereka. Intinya kita tu berusaha macam tu ya guys ya. Dan Masya Allah akak ni terbaik lah. Mozzarella, maksudnya produk dia yang jual kan. Makanan-makanan yang dia jual tu, terutama jagung mozzarella tu, tak pelit guys ya. Itu gila, itu enak banget itu. Keren. Oke, ya produk yang kakak jual tadi itu memang super-super enak dan sedap. Jadi support terus ya akak ini guys ya, gerai jagung tiga beradik viralkan. Semoga banyak orang yang datang ke sana untuk membeli ya guys ya. Ini 3 hari, 4 hari atau kan sehari 100 mungkin ya. Atau bisa dikatakan 4 hari untuk besok ini sudah udah 3 hari ya guys ya. Mungkin udah gak gratis lagi daripada FS Channel. Ini bisa teman-teman istilahnya mencoba seperti itu. Hanya 10 ringgit saja kan. Terbaik. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Kita doakan akak nih semoga jaya selalu, sukses dan laris dagangannya. Dan kita doakan juga FS Channel dan juga Yayasan Makfirah maju selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.